Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi XJ. Kali ini saya ingin membahas cara buat dan download SPTJM periode bulan November. Langsung saja seperti biasa kita masuk di halaman webnya. Setelah masuk kita pilih login, kita yang pilih yang atas ini. Kita akan mengecek apakah sudah berwarna hijau semua. Nah, di sini kita tutup. Langsung kita pergi ke menu peserta didik. Nah, di sini peserta didik saya sudah berwarna hijau semua ya. Berarti sudah siap SPTJM. Langsung saja kita pergi ke menu SPTJM. Langsung aja kita pilih login. Di sini kita close. Langsung kita pilih menu SPTJM. Kita pilih yang belum SPTJM. Nah, di sini kita close. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk guru udah ada. Untuk siswa sudah siap SPTJM semuanya. Langsung kalian pilih formulir nih. Diklik saja. Nah, setelah diklik, kalian langsung buat SPTJM baru. Klik OK. Di sini kalian close. Nah, di sini ada keterangan SPTJM berhasil dibuat. Langsung kita pergi ke menu sudah SPTJM. Nah, di sini siswa sudah, guru juga sudah kita buat SPTJM ya. Jangan lupa di-download. Untuk gurunya juga. Nah, setelah sudah di-download, langsung kita ke menu SPTJM. Pilih yang daftar SPTJM. Oke, setelah masuk kita pilih yang ini nih, yang download SPTJM. Kita klik saja. Nah, di sini kita sudah berhasil. Untuk jumlah siswanya ada, untuk gurunya juga ada. Langsung kita pilih yang Arapana ini, kita download. Kita save aja. Nah, sekarang kita sudah berhasil buat dan download SPTJM. Mungkin sekian dari saya cara buat dan download SPTJM periode bulan November. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.